Pemirsa, Lebaran Idul Fitri tahun 1445 Hijriah kali ini merupakan lebaran pertama PJ Wali Kota Jambi bersama sang suami berlebaran tanpa anak-anak. Hal ini guna memenuhi kewajiban sebagai seorang wali kota di Kota Jambi. Mendampingi PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih saat acara open house di Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Rabu 10 April 2024. Suami dari penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih bercerita bahwa tahun ini merupakan kali pertama lebaran tanpa anak-anak. Cecep mengatakan, tahun ini untuk lebaran pertama memang harus berpisah sementara bersama anak-anak. Hal ini merupakan kewajiban dirinya untuk mendampingi istri yang saat ini menjabat menjadi penjabat Wali Kota Jambi. Tetapi setelah open house, dirinya dan PJ Wali Kota Jambi akan berangkat langsung menuju kampung halaman. Satu kehangatan ya, masyarakat Jambi di sini. Kami alhamdulillah di luar dugaan kami ternyata banyak juga tamu yang hadir pada acara open house ini. Kami tentunya merasa sangat senang dengan masyarakat di Kota Jambi. Meskipun saya harus berpisah dengan anak-anak. Lebarannya di kampung, tapi karena tugas mendampingi sebagai suami, mendampingi istri untuk lebaran di Kota Jambi. Dan nanti setelah ini saya akan pulang kampung dan yang sana juga menunggu kami. Jadi acara juga sama. Sebelum nanti Nanti sore kita sudah mulai kerja. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan.